Masuk dalam kubur, malaikat tanya, kamu hidup dengan cara apa dia atas dunia dahulu? Dan Nana sebut, bila kita masuk dalam kubur, kita baca dalam hadis Rasulullah. Rasulullah kata, ada berbagai-bagai cara malaikat ni akan tanya kita. Ada malaikat tanya, masuk dalam kubur, malaikat tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma wa ma wa ma wa ma. Tanya, 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 tanya ni, sampai kita tak terjawab. Ha, kalau ditanya banyak, confirm masuk neraka. Bahasa yang mudah. Tanya banyak. Ada malaikat, kita masuk dalam kubur, masuk dalam kubur je, malaikat tak tanya banyak. Malaikat tanya, man hadzal rajul? Siapa lelaki ni dalam hidup kamu? Tunjuk tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tunjuk saja tentang Nabi Muhammad, kita jawab terus, hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut saja begitu, lapang terus kubur, lapang kubur kita. Tak ada dah pertanyaan. Mereka tanya yang tu je. Mudah-mudahan kita lah. Mudah-mudahan dalam sekejap je. Ada masuk dalam kubur dan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, masuk je malaikat tanya, agama kamu apa? Malaikat tanya, tanya terus, agama kamu apa? Kita berjawab, agama Islam. Terjawab. Waktu mana kita jawab agama Islam tu? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Kita jawab, Allah Tuhan aku. Habis terus. Selesai lah masalah. Ada dua saja soalan. Ada ditanya satu soalan. Ada ditanya bersoalan-soalan. Ada yang ditanya ni, tak boleh nak jawab. Tanya, tak boleh jawab. Tanya, tak boleh jawab. Tanya, tak boleh jawab. Peng, lepeng, lepeng, selus. Dalam kubur waktu mana tanya, tak boleh jawab. Ni tak lama, ni sekejap je dengan kita. Nak sebutnya selang, sekejap lepas pada itu, tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kerana kita tak hidup dengan cara tu. Bila kita tak hidup dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak jawab tentang Nabi Muhammad? Atas dunia ni pun, kalau orang tanya tentang Nabi Muhammad pun tak boleh jawab. Orang kita kan tanya, siapa Nabi Muhammad? Nabi akhir zaman. Berapa orang dia ada isteri? Isteri ni mula teragak, 9 ke 12. 9 ke 12. Tak boleh nak jawab dah kita. Tanya, anak dia berapa orang? Dengan Khadijah berapa orang? Tanya, dengan isteri yang lain berapa orang? Nak jawab yang ni pun tak terjawab dah kita. Habis kata-kata mengikut Nabi Muhammad apa dia? Kalau tak kenal. Kalau ditanya, tanya sikit lagi. Hadis ni pernah tak Rasulullah sebut? Rasulullah pernah tak tanya? Rasulullah ajar macam ni. Kita kata, rasa-rasa pernah kita sebut. Rasa-rasa pernah. Apa rasa-rasa? Peng, seru-seru. Apa rasa-rasa tu? Pum, dalam kubur. Allahu Akbar. Tu yang Ana kata, kita hidup ni tak boleh tertinggal. Agama ni sentiasa ada dalam diri kita. Segala benda yang kita buat, hatta kita tidur dengan agama. Tidur tu, bila kita nak tidur, kita kena praktiskan agama. Tentang bagaimana agama ajar pada kita tidur. Tidur, letak tangan di atas lambung kanan kita ni. Kemudian baring. Kemudian baca doa. Bismillahi wada'tu jambi. Dengan nama kamu, ya Allah, aku letak badan aku, ya Allah. Wabika arfa'u. Kejap lagi kamu keluar ruh aku ni, ya Allah. Nak tidur tu, lambung kanan, kaki bengkokkan sikit. Nak suruh betul-betul ikut cara Rasulullah. Nak tidur tu ambil wuduk. Ambil wuduk dulu. Orang tanya ambil wuduk tu macam mana Ustaz? Ambil macam biasa. Lepas pada tu, nanti sentuh dengan isteri. Tak apa, sentuhlah. Jangan pula suruh tidur jauh-jauh. Dia pergi jauh-jauh. Kenapa baru ambil wuduk ni? Jangan sentuh. Tak. Sentuh tak jadi masalah. Kita ambil wuduk tadi, nak ambil pahala sunat je. Kalau tersentuh tak apa, jangan risau. Ni kadang-kadang kelahi suami isteri. Tersentuh. Kan dah kata. Dah kata. Baru je. Penat je dia sebut macam. Jangan. Jangan kelahi. Ni ayah-ayah dengan mak-mak ni. Biar anak-anaknya biasa berhati. Kadang-kadang orang tua yang dah berusia sikit, dah mulalah dia bertengkar ni dalam masalah. Ada je mak kita, ayah kita yang tua-tua ni kan. Kalau mak tersentuh dengan ayah, memanglah. Nak sebut ni kena marah. Padahal sentuh tu, dah tersentuh, dapat pahala dah. Dapat pahala. Lepas tu kena ambil balik. Jangan risaulah ambil balik tersebut. Ambil semula, ambil wuduk semula. Tak ada masalah pun.
Tapi oleh kerana perasaan tadi nak jaga kepentingan diri panggil. Ha, semakin hujung hidup kita semakin jadi demikian. Mula kita memikirkan diri kita, tak fikir tentang pahala yang kita dapat yang Allah kurniakan pada diri kita. Ha, sama juga masuk tandas. Maknanya tak ada takhalluq cara Rasulullah. Ha, semua mesti ada cara Rasulullah. Kita bermasyarakat, bernegara, semuanya ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu anak sebut banyak kali, pemimpin, setiap pemimpin rumah tangga, keluarga, masyarakat, negara mesti ada agama. Kalau tak ada agama tak boleh memimpin. Kalau dia tak ada agama, dia nak pimpin ke mana? Satu, Islam, Islam larang orang bukan Islam jadi pemimpin orang Islam. Bila orang bukan Islam memimpin orang Islam, dia nak bawa ke mana? Dia nak bawa ke mana? Tu kaedah dia. Satu, bila orang Islam mengambil orang bukan Islam menjadi pemimpin dalam hidup mereka, tak kira. Satu, kita tak boleh kahwin dengan orang bukan Islam. Ha, ini cara demikian. Bila kamu pimpin juga dia, kalau kamu jadikan dia pemimpin dalam hidup, dalam hidup ni, kahwin, dia akan sesatkan kamu. Bila dia sesatkan kita, menyebabkan akhirnya kita ni jadi dalam keadaan tak sampai kepada akhirat yang patut kita tuju dalam kehidupan kita. Cakap banyak kan kena gam kita. Nak sebutnya benda takhalluq tadi, Islam tadi dalam hidup kita. Kita tahu bahawa bila kita meninggal dunia, di antara perkara yang kita kena lalui pada diri kita, sebagaimana tubuh pun yang utamanya kita lepas pada orang